Sudarlun, hujan deras yang mengguyur Biren mengakibatkan satu unit jembatan di lintasan Biren Takengon rusak. Jembatan Balipanah Tepin Mane di Juli ini bahkan terancam ambruk karena tanah di sekitar abutmen jembatan tersebut digerus banjir. Selain abutmen digerus banjir, badan jalan di dekat jembatan juga ikut longsor. Menghindari kemacetan lalu lintas, warga setempat memberlakukan sistem buka-tutup sehingga warga masih bisa melintas. Namun warga khawatir kondisi ini kian parah dan meminta pengendara untuk ekstra hati-hati saat melintas. Musibah ini ikut berimbas pada rusaknya pipa milik PDAM Kerung Pesangan yang berakibat pada terganggunya distribusi air ke pelanggan di Juli, Kota Juang, dan Pesangan. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.